ada variety of food je. You can try, ada banyak. Tapi yang popular kat sini, signature kat sini, rojak pas sembuh. Sembuh ah? Pas sembuh. So, kena try lah. You should. Kita kena try yang yang best one je. Ada banyak kat sini. Selamat pagi, hari ni hari kedua kami dekat Penang. First kali pagi ni kita nak pergi mana? Kita nak pergi makan roti canai ya. Roti canai kat Fikri. Betul tak, Fik? Itu dia. So, kita akan jalan kaki lah. Jalan kaki sebab semalam pun kita dah penghabis duit kat Grab. Penghabis duit kat Grab, guys. Sebab apa? Sebab malas nak drive. Itu je. Dan kita punya challenge adalah transport public dan juga Grab car. Yes. Kita punya challenge datang Penang ni, kita nak gunakan public transport. Jadi jom kita lah terokai Penang guna public transport. Okay. Inilah dia. Kalau tak tahu jalan, macam ni lah jadinya. Buka map. Tu. Terpaksa buka. Ha, tu. Dia sebenarnya dia pro dekat Selangor. Kat Penang ni bukan makanan dia. Nak tak nak kena buka juga map. So hari ni kita nak pergi sarapan dekat Roti Canai Penang Transfer Road. Katanya lah. Lebih kurang dalam 400 meter macam tu daripada hotel kita orang. Okey, jom kita makan pagi ni. Okay, pagi ni kita jalan kaki je, tak naik Grab. Terasa macam kat Hong Kong. Kiri kanan semua bangunan Cina. Macam kat Hong Kong. Ala-ala Hong Kong. Hong Kong Malaysia. Okay guys, saya ingat 400 meter je, rupanya 900 meter. Ni kaki kencing guys ni. Kata Penang kalau ikut arah, tunjuk arah macam ni, boleh penat jalan kaki. Tapi tak apa, pagi-pagi ni kita exercise jalan kaki. Oh, mengah. Okay lah, nantilah, bye. Roti Canai Penang Transfer Road kat sini, tepi ni, tepi jalan. Okay guys, kita sekarang dah sampai dekat Roti Canai Penang Transfer Road. Korang nampak tu kedai dia kat sebelah sana. Tapi kita dah ambil duduk kat sini lah, sebab ramai orang. So kita dah order tadi roti canai, roti telur khas Penang punya, Penang Transfer Road. Nanti kalau korang datang sini, jangan lupa singgah sini untuk breakfast, okay. Kita nak tahu keunikan rasa dia macam mana. Beza tak roti canai ni dengan kat Selangor punya. Okay, tahu. Jangan lupa datang sini. Okay.
roti bakar telur goyang. Ini kalau dah sampai Penang kena cakap Penang sikit, telur goyang gitu. Macam. Ini satu dua. Satu je. Kau-kau makan. Baik untuk kesihatan, elok untuk lelaki. Hanya ada, saya tak ada. Tak kelam pun ada kan. Tapi kat sini feel dia lain sikit lah. Masuk dalam roti canai. Kau-kau. Super. Tak ada damage sangat. Mari ikut. Tak boleh tu. Jangan lut, penuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah eh. Makan dua keping. Satu ayam, satu lagi daging. Daging. Dekat Kelang tak ada guys. Cik, tak ada pun. Special. Special. Okay guys, tadi kita makan dekat roti canai Penang Transfer Road, memang sedap. Ni balik hotel jap, ada barang tinggal. Teruskan dengan menonton video ni. Okay, bye.